Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gendut Untung. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Amin. Oke, dalam kesempatan kali ini saya masih membahas tentang aplikasi Snack Video teman-teman. Nah, kebetulan pada saat ini saya mau membahas tentang syarat mengaktifkan apresiasi kreator di Snack Video teman-teman. Nah, karena ada beberapa teman-teman yang masih belum tahu bagaimana sih syaratnya untuk mengaktifkan apresiasi kreator di Snack Video teman-teman. Nah, di sini saya mempunyai dua akun teman-teman ya. Yang satu sudah terverifikasi dan yang satunya lagi belum memenuhi syarat. Apa saja syaratnya untuk mengaktifkan apresiasi kreator di Snack Video? Simak terus videonya, jangan sampai ketinggalan. Oke teman-teman, kita langsung saja ke pembahasannya, yaitu syarat mengaktifkan apresiasi kreator di Snack Video teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat saya sudah mempunyai dua akun ya, yang satu belum memenuhi syarat, kemudian yang satu sudah terverifikasi ya, atau sudah memenuhi syarat. Jadi teman-teman yang masih belum bisa mengaktifkan tentunya harus memenuhi syarat ya untuk mengaktifkannya. Terus syaratnya apa saja? Kita bisa lihat di akun yang satu ini teman-teman ya. Kita cek. Nah, yang akun di sini teman-teman ini yang belum memenuhi syarat atau belum diaktifkan. Nah, yang pertama itu syaratnya jumlah pengikut kurang lebih harus 500 orang teman-teman ya. Jadi jumlah follower itu teman-teman kurang lebih harus 500 orang. Kemudian yang kedua, postingan dalam 30 hari kurang lebih 10. Nah, jadi teman-teman itu harus satu bulan itu kurang lebih harus mengupload video 10 ya teman-teman. Nah, kemudian yang syarat ketiga, cakupan undangan untuk fungsi ini yang akan diuji. Nah, jadi teman-teman yang nomor tiga ini, cakupan undangan untuk fungsi ini yang akan diuji itu bagaimana? Nah, silahkan teman-teman itu harus mengundang pengguna baru ya. Jadi harus mengundang teman, yaitu suruh gabung di aplikasi Snack Video teman-teman, yaitu dengan cara bisa memasukkan kode undangan ya. Jadi pertama teman-teman daftar, kemudian silahkan teman-teman suruh memasukkan kode undangan teman-teman. Nah, nanti teman-teman apabila berhasil mengundang, maka yang syarat nomor tiga ini akan terpenuhi teman-teman. Nah, jadi di sini adalah untuk mengaktifkan atau syarat mengaktifkan apresiasi kreator ada tiga ya teman-teman. Yang pertama adalah jumlah pengikut harus kurang lebih 500 orang. Kemudian yang kedua, postingan dalam 30 hari kurang lebih harus 10. Kemudian yang ketiga, cakupan undangan untuk fungsi ini yang akan diuji harus kita berhasil mengundang teman ya teman. Apabila tidak berhasil, maka yang nomor tiga ini tidak akan bisa diaktifkan. Apabila salah satu dari ketiga ini yang tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa mengaktifkan apresiasi kreator teman-teman. Nah, jadi syaratnya cuma tiga saja teman-teman untuk bisa mengaktifkan apresiasi kreator. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya informasi terbaru dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, yaitu bagaimana atau syarat mengaktifkan apresiasi kreator di Snack Video. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.